Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami Ilham Ahmad, Adilham, Andrianto A, dan Karma dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep di Polipangkep TV. Ayo ikuti saya. Oke guys, jadi sekarang kita bisa beli buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang, salah satu peserta PT menyampaikan sertifikasi yang terbuka atas kegiatan BIPK Tani Pangkep dan Dirjen Koperasi atas kegiatannya dalam agrowisata di kecamatan. Masyarakat program studi agroindustri. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim Politeknik Pangkep akan menjelaskan penggunaan alat dan komponen-komponen dari alat membuat selai. Pertama di sini ada mesin penggerak dengan daya 450 watt. Yang menggerakkan ini adalah mesin wadah untuk memasukkan bahan. Ini adalah untuk seperti alat penggeraknya, pemerasnya. Ini untuk wadah dari ampas dari jeruk, dan ini adalah tempat sari dari jeruk. Baik, untuk mengoperasikan alat juicer ini kita mulai pasang saringannya dulu. Pasang saringannya seperti ini. Saringannya. Lalu kita dari ininya ya, pakai ini. Lalu kita pasang penutupnya. Lalu kita pasang.
namanya program PIPK atau program penerapan Diktek pengembangan wilayahan agrowisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan utamanya sebenarnya untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan kelanjutan ya, jadi keberlanjutan dari budidaya jadi keprok Selayar yang selama ini telah ada di Kabupaten Kepulauan.